Untuk hari ni, dalam sesi Art and Craft, Teacher Lia nak ajak awak buat tema yang comel macam ni. Jom kita buat sama-sama, okey? Depan ni adalah kertas kala, tali, kertas, gunting, gam dan kaca warna. Jom kita mulakan. Pertama sekali, lekatkan gam pada kertas yang bersaiz macam ni. Dan kertas kenapa pun terserah, okey? Kalau tidak, kita pilih warna pink. Kisah buka untuk kita hasilkan bentuk yang bulat macam ni. Kisah buka. Bulat kertas kita. Bulat kertas. Okey, siap. Siap. Dan gunting satu kertas untuk bulat. Okey, bulat ni bentuk muka. Okey, gunting. Bukit kertas berbentuk telinga. Betul. Letak tegak. Letak tegak pada kutub telinga. Letak dekat sini. Jadi macam ni. Lagi satu. So, we have two. Dan untuk kaki bunny, kita tarik kertas. Kertas. Lalu pilih untuk kaki. Macam ni. Gunting. Gunting. Kaki yang gunting. Letakkan pada bahagian bawah. Kita tengok lagi. Dan sekarang waktu untuk hasilkan corak mata, hidung dan mulut pada bunny. Cuba buat corak yang sama, okey? Misal, kalau tak ada tali, aku kisah biasa pun boleh, tak ada masalah. Gunting. Buka ujung tali untuk kisah. Okey, ketiga. Kita letakkan. Ketiga. Kita letakkan. Okey. Buat lagi satu. Waktu untuk hasilkan corak pada kaki. Okay, sekarang, masa bunny dah siap, boleh tangkat. Hati-hati dapat kakak. Okay, dah siap. Untuk ekor, kali ni kita tak boleh kapas. Dan letakkan. Letakkan dekat sini. Tada! Dah siap! Nah, untuk kapas ni, kalau tak kapas, boleh hasilkan macam ni tau. Ambil kertas, gulung-gulung dan tangkal. Okay? Nah, jadi, teacher ada. Awak jangan lupa tau hasilkan bunny yang comel macam ni. Nanti boleh buat teman bercerita. Okay? Bye-bye kids. Jumpa lagi. Assalamualaikum.